Satu persatu seleb Indonesia mulai berani menyuarakan dukungan mereka terhadap Palestina, salah satunya Atta Halilintar yang menyampaikan dukungannya lewat unggahan TikTok akun @attaali_intar. Seperti diketahui, konflik di jalur Gaza semakin memanas. Israel membombardir wilayah yang berbatasan dengan Mesir itu sebagai balasan atas serangan Hamas, kelompok militan Palestina. Figur publik begitu berhati-hati menyuarakan mereka karena menyangkut perang dan politik. Namun beberapa seleb tanah air mulai berani terang-terangan mendukung Palestina selaku negara yang dijajah. Atta Halilintar bahkan mengajak sang anak, Amanda, dalam konten yang dirilis pada Kamis 19 Oktober 2023, tampak ayah dan anak ini memakai filter masker bendera Palestina dan tulisan Free Palestine. Suami Aurel Hermansyah itu mendapat banyak pujian, tapi warganet juga salah fokus dengan akunnya yang tak memiliki centang biru. Banyak yang menduga Atta Halilintar menghilangkan centang birunya untuk sementara demi mendukung Palestina. Namun menurut sejumlah warganet, akun Atta Halilintar kehilangan centang biru karena ganti nama. Salah satu alasan akun TikTok kehilangan centang biru adalah karena perubahan nama atau informasi akun.